baik-baik saja ya. Kembali lagi di sini bersama Yuna Sasadila. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau mencoba ya, mencoba mie yang lagi hit, maksudnya lagi hangat lah di Korea. Saya penasaran banget, soalnya kalau saya lihat di YouTube itu kayaknya enak banget, pedes gitu ya. Ini mie ya teman-teman, mie Bulmawang. Ya ini penampakannya horor ya, penampakannya mengerikan. Ini nih kayaknya masih satu peranakan sama butak ya, sama misamnya yang pedes ini. Tapi ini levelnya itu lebih pedes, pokoknya lebih pedes lah. Nih, ini saya beli satu pak ini ya, satu paduk isinya dua. Ini 11.000 won. Ini belum dijual di supermarket toko-toko ya. Ini belinya masih secara online karena ini terbilang baru ya. Lagi hangat-hangatnya deh. Ini penampakannya itu ngeri, ini horor. Jadi saya kok penasaran gitu. Gimana rasanya? Apakah lebih benar-benar lebih pedas dari samyang ataukah cuma gambarnya saja yang horor? Nah, saya penasaran ini. Mari kita buka ya, teman-teman. Seperti apa penampakannya, apakah berkuah atau tidak berkuah ya, saya juga belum tahu ini. Saya penasaran, makanya saya beli satu bungkus. Ini isinya berapa ya? Oh, isinya 4 teman-teman, satu bungkus ini isinya 4. Saya lihat gambarnya horor ya. Depan mau makan nih, satu bungkus itu 4 ya. Tuh dikasih labelnya atau ini sertifikat teman-teman. Tuh ini kalau ini mana, ini samyang butak. Nah, butak itu 4404, mungkin ini level kepedesan ya, kepedasannya ya mungkin teman-teman. Ada berapa bu? 1, terus 3, kalau ini, nah ini Bulmawang ini di level 14.444 ini teman-teman. Nggak kebayang nih, kayaknya pedes banget ini. Nomor 2 terpedas. Saya kira ini pedes. Nah, ini ya ingredientnya itu dalam satu bungkus ini ada 150 cabai pedas teman-teman. Nih 150 cabai pedas atau setara sama ini cabai yang super pedas itu, apa namanya yang bule-bule itu, Caroline cabai apa itu? Makanya saya penasaran nih. Kita bikin ya teman-teman. Seperti apa? Apakah ini kuah atau kayak mie goreng ya, kayak bucak gitu. Oh ternyata kuah teman-teman, ini ada kuahnya. Oke, kita langsung kita masak ya teman-teman. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe kalau suka video ini ya teman-teman. Saya belum pernah coba, jadi kita harus tahu ini airnya seberapa ya. 3 kop teman-teman, airnya cuma 3 gelas. Ini Bulmawang ini termasuk baru di sini teman-teman. Saya masih belanja ini, belinya masih secara online ya. Jadi belum dijual di toko-toko atau di supermarket itu belum. Saya kepengen nyoba gimana sih rasanya. Oke. Kita nyalakan ya teman-teman. Oke. Sambil ini kita buka, ini penampakannya seperti apa? Ini penampakannya horor sekali ini ya, mengerikan. Nih, saya juga tahu nih. Oke, kita buka seperti apa dalamnya. Kayak simbol racun. Di depan juga ya, teman. Untuk dalamnya ya, ini ya. Biasa ada mie. Ini satu. Oh bumbunya, oh gini teman-teman nih penampakannya nih. Ini apa? Ini penampakannya nih. Apa bu? Ini ya. Oke, kita coba. Ini tulisannya apa tulisannya? Nih. The Spice apa itu bu? Oke, kita coba. Horor banget ya. Penasaran aku rasanya ini. Bisa ditambah telur atau original seperti ini ya teman-teman. Bumbunya
gerak banget ini. Ambil berapa mangane? Mau horor ki teman-teman mau penampangannya horor. Bau cabe. Kita coba ya teman-teman. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bagi yang suka video ini, terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Yuna Salsabila. Kita nunggu sampai mendidih ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masukkan bumbunya ya. Kita masukkan bumbunya. Ini coba satu ya teman-teman. Nanti satu lagi. Wih, aku merah ya. Lalu kita masukkan minyak. Ini original tanpa tambahan, maksudnya nggak ditambah telur atau apa ya teman-teman. Nah, jadi ini berarti versi kuahnya ini teman-teman. Wah, ngegerak Ini versi kuahnya. Kalau yang kemarin yang bintang itu kan tanpa kuah ya. Ini yang berkuah. Kita tunggu sampai matang teman-teman. Wah, ngegerak guys. Nih. Wah, ini aroma-aroma cabenya itu sudah menggelitik ini hidung teman-teman. Nih penampakannya ya. Saya penasaran banget sama rasanya. Apakah sehoror bungkusnya atau enggak itu loh. Penasaran. Wah, pedes iki koyoke loh. Ini penampakannya teman-teman. Kita tunggu ya, ini dimasak 4 sampai 5 menit. Oke teman-teman, ini sudah mateng ya. Ini penampakannya terlihat merah tuh. Ini nyegrak nih ngirung isane. Nah, selanjutnya kita coba seberapa pedes ya mie bulmawang ini ya teman-teman. Ini yang lagi terbaru ini teman-teman. Oke. Lagi hit. Lagi new. Oke. Simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Jadi ini penampakannya ya teman-teman tuh, nih, ya ini kita coba ya, wah deg-degan awar mangan, nih, oke kita coba ya, ini saya sudah mempersiapkan susu kalau kepedesan sama ada kerupuk, oke, wah aku deg-degan nih guys, ya Allah, kita dulu teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Ya, mari kita coba seberapa pedasnya ini bulmawang ya teman-teman. Ini bentuk kuah. Ya Allah, deg-degan aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba kuahnya dulu teman-teman. Wah, deg-degan nih guys. Wah, menunya gerak banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Pedes banget rek. Sumpah. Sekali lagi teman-teman. Tapi seger kuahnya. Ya Allah pedes banget sumpah. Ini kan ya Allah. Ini kita coba minyaknya ya teman-teman. Pedes ya, Bu? Pedesnya itu masih bisa ditolerir ya. Tapi pedes. Hmm.
Oh, pedas, Pak. Oh. Ini yang bikin pedas ini kuahnya. Ini kuahnya pedas banget nih. Kalau sama buta memang pedas ini, kalau saya, menurut saya. Susu. Minum susu. Oke, teman-teman. Sanggup bisa teruskan kalau enggak sanggup. Udah. Tapi ini menurut saya pedas ini. Karena ini yang bikin pedasnya kan kuahnya ini. Kalau minyak itu enggak terlalu. Tapi kuahnya itu semprong-semprong yang kuping ini. Tapi masih bisa lanjut, teman-teman. Yakin? Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Kalau minyak enak, mirip jeng ramyeon gitu. Tapi kuah enak, teman-teman. Kalau minyak itu nggak pedas, yang bikin pedas itu kuahnya ini loh. Silahkan dicoba, teman-teman. Ini masih segini ya, teman-teman. Ini bagi yang pecinta pedas, wah ini mungkin nggak terlalu pedas. Tapi kalau saya ini sudah pedas banget ini, teman-teman. Lebih dari botak. Masalahnya kuah sih. Kalau minyak masih bisa ditolerir ini, teman-teman. Nggak terlalu pedas. Tapi kalau nyeruput kuahnya ini loh, wah. Yang kupingnya gembrebek. Saya nggak habis ini, teman-teman. Oh, enggak habis kok timbrok. Oh iya sih. Untuk rasanya enak. Kalau saya ya. Untuk rasanya gurih. Nah, teman-teman, kuminya juga enak. Ada rumput lautnya. Tapi saya enggak tahan pedesnya ini, teman-teman. Kuahnya ini loh. Ampun. Horor nih bagi saya. Tapi kalau yang selera pedas mungkin nggak terlalu pedas. Oke, teman-teman, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.